teman-teman. Kali ini kita ada di Wana Wisata Curug Citambur, salah satu tempat wisata di Kabupaten Cianjur. Tempatnya di Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kira-kira isinya tentang apa saja? Yuk kita jelajahi. Sekarang aku ada di rumah terbalik. Curug Citambur merupakan salah satu tempat wisata yang sangat indah, bisa menjadi andalan wisata bersama keluarga. Sekarang kita akan ke atas menuju Kiara Asmara, salah satu view yang ada di Curug Citambur. Let's go! Curug Citambur adalah sebuah curug atau air terjun yang ketinggiannya kira-kira 130 meter di Kabupaten Cianjur bagian selatan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Curug Citambur memiliki 3 tingkatan air terjun, di mana tingkat pertama berketinggian 12 meter, sedangkan tingkat kedua berketinggian 116 meter, dan yang paling atas adalah 2 meter. Air curug yang berada di ketinggian kurang lebih 1400 ini terkenal sangat dingin dan memiliki debit air yang besar, terlebih saat musim penghujan. Kondisi tersebut membuat Curug Citambur selalu diliputi kabut tipis dan suara air jatuhannya yang begitu keras bergemuruh. Curug Citambur yang dibatasi tebing curam dan debit air yang keras akan sangat berbahaya jika berada di bawah guyuran airnya. Curug Citambur di Kampung Rawa Getok, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur menyimpan cerita di balik keindahannya. Banyak legenda yang melekat dalam ingatan warga Cianjur, seperti terkait air terjun atau Curug Citambur Cianjur, Jawa Barat. Konon katanya, Prabu Tanjung Sang Hyang Anginan atau Raja yang kini jadikan nama Desa Pasir Angin sering membersihkan diri, mandi, dan bertapa di curug tersebut setiap Jumat. Dengan perkasanya, Sang Hyang datang ke curug tersebut dengan menggunakan seekor kuda, lengkap dengan pengikutnya yang menabuh alat musik tambur atau dalam bahasa Sunda yang disebut dogdog. Mana berkesan kan? Nah, buat kalian yang belum pernah kesini, ayo main. Buat kalian yang udah pernah kesini, yuk main lagi. Karena terus terang, perjalanan aku di sini sangat berkesan. Aku pamit.